Ribuan warga Muhammadiyah Kota Sorong melaksanakan sholat Idul Fitri 1444 Hijriah di halaman kampus Universitas Muhammadiyah Kota Sorong. Meskipun terjadi perbedaan, diharapkan saling menghormati dan menghargai dalam menegakkan agama Allah. Ribuan warga Muhammadiyah Kota Sorong memadati halaman kampus Universitas Muhammadiyah Sorong mengikuti pelaksanaan sholat Idul Fitri 1444 Hijriah. Warga tampak antusias mengikuti sholat id meski satu hari lebih dulu dari yang ditetapkan Kementerian Agama, yaitu pada 22 April 2023. Pelaksanaan sholat tepat pukul 7.30 waktu Papua berlangsung dengan tertib, hikmat, dan khusyuk. Bertindak selaku khatib sekaligus imam, yakni Ketua Majelis Tabligh dan Dakwah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Papua Barat Daya, Haji Amruddin Syam. Rektor Universitas Muhammadiyah Sorong, Muhammad Ali, mengimbau agar saling menghormati dan menghargai perbedaan dalam penetapan 1 Syawal 1444 Hijriah. Ya, kalau kaitan dengan pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri tanggal 21 April 2023 ini, memang kita sudah sama-sama ketahui bersama bahwa bila mana terjadi dua versi itu, ada yang 21, ada yang 22, itu memang kita sama-sama memahami. Jadi yang laksanakan tanggal 21 hari ini, itu juga punya dasar yang bisa dipertanggungjawabkan secara rasional dan juga secara dalil yang ada di dalam referensi Islam. Yang kedua, juga tanggal 22 itu juga punya dasar dan bisa dipertanggungjawabkan, tinggal kita itu memilih. Pilihan itu hak individu masing-masing. Jadi kalau yang memang pilihannya hari ini, itu kan seharusnya diakomodir dengan baik karena Nabi sendiri mau akomodir. Yang kedua, kalau pilihannya itu tanggal 22, ya memang juga ada dasarnya. Jadi itu adalah dinamika di dalam Islam, itulah Islam. Itulah Islam. Kalau tidak begitu ya bukan. Karena memang harus kita sama-sama memahami kedua persepsi dan kedua dasar itu. Bukan hanya persepsi, tetapi adalah dasar. Ada dasarnya masing-masing. Hasyim Kalirai memberitakan dari Sorong, Papua Barat.